Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian fikih puasa dari kitab As-Siyam fil Islam. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan puasa. Di antaranya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, demikian pula hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dibolehkan, dan hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Maka pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas hal-hal yang mubah atau hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Dan terkadang terdapat pertanyaan, bolehkah orang berpuasa melakukan ini, melakukan itu? Maka sebagian yang akan kita jelaskan insyaallah taala sebagai jawaban tentang hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. قال المؤلف حفظه الله تعالى المبحث التاسع عشر مباحات الصيام. Pembahasan yang ke-19, hal-hal yang dibolehkan ketika sedang berpuasa. المباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. Dan yang dimaksud dengan mubah adalah perkara yang tidak mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya dan tidak pula dihukum atau mendapat dosa orang yang meninggalkannya. Di sini beliau akan sebutkan beberapa hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, as-sha'imu yusbihu junuban. Boleh bagi orang yang sedang berpuasa masuk waktu pagi atau waktu subuh dalam keadaan junub. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamata radhiyallahu taala anhuma, di mana mereka menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk waktu fajar dalam keadaan beliau sedang junub, disebabkan berhubungan dengan istri beliau. Kemudian beliau mandi dan beliau terus melanjutkan puasanya. Maka hadis ini jelas, walaupun sudah terbit fajar dan semalam telah melakukan hubungan suami istri, tidak mengapa menunda mandinya sampai sebelum sholat subuh. Karena sebelum melakukan sholat tentunya harus bersuci dahulu, yaitu mandi junub. Maka ini boleh. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bagaimana peran seorang istri salihah dalam menyebarkan ilmu, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengetahui bagaimana
keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah yang tidak mungkin diketahui oleh sahabat yang lain. Lalu mereka mengabarkan kepada umat ini akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum fikih yang terkait dengan beliau, sehingga hari ini kita bisa mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan jasa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faedah yang lain, bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna dan tidak ada yang disembunyikan dan dikhususkan bagi sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Kalau ada yang mengatakan ajaran yang telah diketahui oleh si fulan, ajaran yang diikuti oleh si fulan adalah ajaran khusus yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diketahui oleh yang lainnya, maka dia adalah pendusta. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Qul inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, aku ini sesungguhnya diutus kepada seluruh manusia. Tidak ada yang diperkecualikan. Oleh karena itu, sampai hal-hal yang berhubungan dengan suami istri, dengan junub dan sebagainya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dan hadis diriwayatkan di dalam As-Sahihain. Yang kedua, al-haid wa an-nufasa idza ra'at at-tuhur wa inqata'a haiduha aw nifasuha min al-lail. Wanita haid dan nifas apabila mereka telah suci dan telah berhenti haidnya atau nifasnya dari malam hari, maka sama dengan yang sebelumnya, boleh menunda mandinya nanti sudah masuk waktu subuh. Dengan syarat jangan sampai melewati waktu, yaitu jangan sampai terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari harus segera mandi, tentunya untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi wanita haid dan nifas kalau berhentinya dari malam hari sebelum terbit fajar, segera setelah itu berniat untuk melakukan puasa walaupun belum mandi. Mandinya nanti ditunda gak apa-apa sebelum melakukan sholat subuh, artinya sebelum matahari terbit. Ini hukumnya sama dengan yang pertama. Yang kedua, al-madmaratu wal-istinshaq lis-sha'imi fil wudu'i wal-ghusli biduni mubalaghah. Boleh berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung bagi orang yang sedang berpuasa ketika berwudu ataupun mandi tanpa berlebih-lebihan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Laqid bin Sabrah, asbigi al-wudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa balik fil istinshaqi illa an takuna sha'imah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu selai-selai antara jari-jari, yakni ketika berwudu di selai-selai jari-jari agar lebih bersih, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali engkau sedang berpuasa. Jadi tidak ada masalah berwudu ataupun mandi dengan berkumur-kumur dan mencuci hidung sepanjang tidak berlebih-lebihan, karena dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan. Yang keempat, iqtisalus sha'im wa sabbul ma'il barid 'ala ar-ra'si min al-'atashi aw al-harr.
seorang yang berpuasa boleh mandi dan boleh pula menuangkan air dingin di atas kepalanya untuk menghilangkan haus atau panas. Ini boleh dilakukan sepanjang tidak diminum. Berdasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, beliau mengatakan bab ightisali shaim, bab bolehnya mandi bagi orang yang berpuasa. Ini mandi maksudnya di sini supaya lebih lebih segar ya, dan tidak kepanasan ya. Apalagi di Arab Saudi misalkan panas bisa sampai 50 derajat dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Wa balad nu Umar radhiyallahu anhuma thauban fa alqahu alayhi wa huwa sha'in. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma membasahi pakaiannya lalu beliau letakkan di atasnya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Wadakhala Sya'bi al-hammam wa huwa sha'im. Sya'bi memasuki tempat permandian dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, la ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-sha'im. Tidak mengapa berkumur-kumur dan mendinginkan badan bagi orang yang sedang berpuasa. Wa Abi Bakrah an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsh yasuddu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'athsh aw min al-har. Kata Abu Bakrah, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arsh, beliau menuangkan air di kepalanya dalam keadaan beliau sedang berpuasa untuk menghilangkan haus dan panas. Jadi hal itu boleh-boleh saja dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Yang kelima, tadawwuqu at-ta'am lis-sha'im inda al-hajah lidzalik. Mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa ketika dia membutuhkannya. Artinya dia perlu merasakan ini makanan misalkan terlalu manis, terlalu asin. Baik. Kalau memang diperlukan, ya, tukang masak misalkan, para istri-istri di rumah sedang memasak, tidak mengapa untuk dicicipi. Ya. Tentunya dengan syarat tidak sampai ditelan, ya, tidak sampai ditenggorokan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la ba'sa an tat'am al-qidr aw syai'. Tidak mengapa engkau mencicipi makanan yang sedang dimasak atau sesuatu. Dan ini makruh seperti telah kita bahas dalam hukum-hukum makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau tidak ada keperluannya, kalau tidak ada keperluannya, bukan tukang masak untuk mencicipi makanan. Yang keenam, al-qublah wal-mubasharah lis-sha'im idza wasaqa bi nafsihi wa amina al-wuqu' fi ma harrama Allah ta'ala. Saling berciuman antara suami istri dan bercumbu ketika mereka sedang berpuasa apabila mereka merasa percaya diri. Maksudnya mereka tidak khawatir, merasa aman untuk jatuh dalam perkara yang haram, yaitu sampai berhubungan suami istri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'imun wa kana amlakukum li'irbih." Dalam hadis Bukhari dan Muslim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya bercumbu dalam keadaan beliau sedang berpuasa, tetapi kata Aisyah, beliau adalah orang yang paling dapat menahan dirinya, menahan hawa nafsunya.
Jadi kalau khawatir tidak bisa menahan, terutama pengantin baru, maka sebaiknya jangan dilakukan. Yang ketujuh, syummur rawahid tayyibah la ba'sa bihis lisa'im illa annahu la yastanshik dukhan al-bukhur. Mencium aroma-aroma yang wangi, minyak wangi misalkan, ini tidak mengapa bagi orang yang berpuasa, tetapi jangan sampai dia menghirup asap. Asap ada apa namanya, bukhur, ini minyak wangi atau wangi-wangian yang didapati dari asapnya. Dengan dibakar, maka asapnya akan mengeluarkan wangi-wangian. Nah, ini tidak boleh dihirup, karena dia memiliki suatu materi. Adapun sekedar wangi biasa, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ini hal yang dibolehkan di dalam syariat. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, juz ke-25, halaman 242. Yang ke-8, idza akala shaimu aw syariba nasiyan fala qada'a 'alaihi wala kaffarah. Apabila orang yang berpuasa makan atau minum dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada atasnya, tidak pula kafarah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan dia berpuasa dan dia lupa puasanya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dia makan dan minum. Yang ke-9, ma yu'radu lis-sha'im bighairi ikhtiyarihi. Seorang yang berpuasa lalu melakukan suatu pembatal puasa tanpa sengaja, bukan pilihannya. Seperti misalkan lagi jalan-jalan lalu masuk debu di mulut sampai ke tenggorokan, maka tentunya ini bukan suatu kesengajaan dan tidak membatalkan puasa. Atau seorang yang lagi berwudu tanpa sengaja, ketika berkumur-kumur airnya terminum, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang ke-10, tahlilud dam wa darbul ibri allati laysa fiha ghidha wa la yuqsadu biha taghdiyah. Mendonorkan darah atau menerima donor darah dan suntikan yang tidak terdapat padanya sesuatu yang menyerupai makanan, yakni menguatkan, dan tidak pula dimaksudkan untuk tagdiyah, sebagai pengganti makanan. Seperti telah kita jelaskan, suntikan itu ada dua. Suntikan yang sifatnya sekedar obat atau yang bermakna seperti makanan untuk menguatkan. Maka kalau bukan bermakna seperti makanan atau berfungsi seperti makanan, maka itu boleh saja. Hanya saja lebih selamatnya, lebih bagusnya itu dilakukan pada
malam hari. Ya. Kecuali kalau memang sakit dan perlu, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Yang ke-11, al-bahu fil fam awil anf li ashabi maradir rabbi. Menyemprotkan sesuatu di mulut atau di hidung bagi orang-orang yang sakit asma. Maka ini tidak mengapa. Ini obat asma disemprotkan di mulut atau di hidung, ini bukan pembatal puasa. Ya, seperti oksigen juga. Oksigen dimaksudkan dimasukkan dari mulut, ini bukan pembatal puasa karena dia berbeda dengan makan dan minum. Yang ke-12 yang terakhir, la ba'sa bitanzifil asnan bil ma'jun fa innahu la yuftiru sha'im kasiwak. Tidak mengapa. Gosok gigi dengan pasta gigi, hal itu tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi bersiwak, apakah dengan pasta gigi atau dengan kayu siwak, itu tidak mengapa. Bahkan disunnahkan ketika puasa maupun ketika berbuka. Namun tentunya bagi yang sedang berpuasa dan menggunakan pasta gigi, hendaklah berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Kalaupun masuk tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal, puasanya tetap sah. Tapi inilah 12 perkara yang dibolehkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai. Dan sekarang insyaallah kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke nomor kami, yakni di 0853-5303-04, 0853-5303-04. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Belum lama ibu saya meninggal karena kecelakaan. Langsung meninggal. Kalau saya berdoa ingat pasti saya menangis, sedangkan saya lagi puasa. Yang saya tanyakan puasanya batal apa tidak Ustaz? Terima kasih, saya minta doanya Pak Ustaz. Mudah-mudahan ibu saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Semoga ibu Anda diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun menangis itu tidak membatalkan puasa. Menangis tidak termasuk pembatal puasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap waktu sahur di RDS kan ada pembahasan tentang nasyid. Yang benar hukumnya apa? Kalau didengar untuk sehari-hari atau saya lagi bete butuh hiburan, atau anak saya nangis pengen dengar nasyid, apakah boleh didengarkan? Soalnya di HP-HP sekarang banyak nasyid-nasyidnya. Nasyid hukumnya sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, kalau dianggap sebagai bagian dari ibadah, maka itu termasuk bid'ah di dalam agama. Tidak ada nasyid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun sebagai hiburan belaka, maka kalau dia menyelisihi syariat seperti adanya alat-alat musik, makanya jelas diharamkan. Dan nasyid-nasyid hari ini sangat sulit dipisahkan dengan alat-alat musik. Mereka sebut nasyid Islami, tetapi bertentangan dengan Islam karena menggunakan alat-alat musik. Kemudian yang menyanyikan nasyid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak kecil yang belum balik, perempuan yang tidak dikhawatirkan fitnah darinya, dan dinyanyikan hanya pada hari-hari Id. Bukan dinyanyikan terus-menerus setiap hari, atau dinyanyikan oleh laki-laki dewasa lagi. Maka ini bertentangan dengan apa yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka kalau mau hiburan, hiburan yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai ganti nasyid, Al-Quranul Karim. Mestinya Al-Quran yang selalu menghiasi hari-hari kita, yang kita dengarkan setiap hari, diisi di HP, di komputer, untuk kita dengarkan, bukannya nasyid-nasyid yang melalaikan ini. Apa hukumnya mandi junub di kolam renang? Dari Mufik Sadahayu. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun." Janganlah seorang dari kalian mandi pada air yang tergenang, air yang diam, dalam keadaan dia sedang junub. Jadi, kalau kolam renang itu diam, maka tidak boleh. Kalau mengalir tidak ada masalah. Apakah membunuh nyamuk dengan raket sengatan listrik dibolehkan? Dari Eten Sadahayu. Ya, tidak sepatutnya membunuh hewan dengan api. Nah, listrik ini sama dengan membunuh pakai api. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yanbaghi an yu'adzaba bin-nar illa rabbun nar." Sungguhnya tidaklah patut mengadab dengan api kecuali rabbun nar, pemilik api tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan termasuk pembunuhan yang ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mau membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Baik. Kapan ilmu itu bermanfaat bagi seseorang? Kapan ilmu itu dikatakan bermanfaat bagi seseorang dari anak rantau? Ilmu itu bermanfaat kalau seseorang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Apakah ada dalil tentang salat nisfu Sya'ban dari Aang? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih, adanya hadis-hadis yang dhaif dan palsu tentang adanya salat nisfu Sya'ban. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan onani dari si bujang lapuk? Cara yang paling jitu untuk menghilangkan kebiasaan onani adalah dengan menikah. Iya. Nah, kalau sudah menikah, buat apa lagi mau onani? Ya. Kalau onani dengan tangan istri, tidak apa-apa. Ya. Demikian caranya. Kalau belum mampu menikah, maka dengan berpuasa dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang onani itu karena tidak ada kerjaan. Ya. Dan jangan banyak mengkhayal. Ya. Dan juga, jangan melakukan hal-hal yang dapat mendorong
untuk melakukan onani ini. Jangan melihat gambar-gambar yang tidak senonoh atau cerita-cerita yang perzinahan dan sebagainya. Baik. Dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jangan sering menyendiri. Ada seorang ustaz ahli ceramah, tapi dia sok tahu urusan gaib. Apakah dia termasuk dukun hamba Allah di Jakarta? Oh, Jakarta ini. Said Labas, mungkin lagi ada di sini. Tidak diragukan lagi ini dukun. Walaupun dia dinamakan kiai, ustaz, orang pintar, dan sebagainya, dia mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia kafir, kahin. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullā ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas dukun. Apakah minyak wangi yang mengandung alkohol merupakan najis? Ulama berbeda pendapat. Yang lebih afdal kita tinggalkan. Tapi yang kuat insyaallah ta'ala itu bukan termasuk najis. Karena tidak ada dalil yang sahih was-sharih yang menyatakan itu sebagai najis. Bagaimana cara bertobat dari dosa syirik? Sama dengan dosa-dosa yang lain, yaitu dengan memenuhi syarat taubat, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan dosa tersebut, menyesalinya dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa depan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, waalaikumsalam, apa menghirup pelega hidung kalau pilek dapat membatalkan puasa? Sebab ada ustaz di daerah saya bilang membatalkan puasa. Setelah kita jelaskan tadi, sama dengan menghirup obat penyakit asma, ini bukan termasuk pembatal puasa, karena dia tidak serupa dengan makan dan minum. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bolehkah fidyah menggunakan bahan makanan pokok atau beras? Itu hukum asalnya, fidyah dengan menggunakan makanan pokok atau beras. Setelah kita jelaskan pembahasannya, kalau mau diberikan dalam bentuk mentah, maka ukurannya adalah setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram. Kalau mau diajak makan, maka ukurannya sampai kenyang. Iya. Tidak apa-apa kita buat makanan, kita masak dulu, baru kemudian diajak makan, seperti dalam riwayat Bukhari dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sudah tua, beliau membuat makanan lalu mengajak orang-orang untuk makan. Bagaimana derajat kedudukan hadis tentang iftirakul ummah? Karena ada ustaz persis yang menghukuminya sebagai hadis dhaif karena katanya hadis ini tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam hadis disebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, sementara dalam kenyataan lebih dari itu. Yang pertama kita katakan, ini cara yang salah di dalam mendhaifkan suatu hadis. Bukan seperti ini caranya mendhaifkan suatu hadis. Iya. Yaitu dengan akal-akalan. Tetapi dengan melihat sanadnya dan juga melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Iya. Dan ulama yang mensahihkan hadis tersebut adalah ulama-ulama besar, muhaddisin. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Al-Albani. Ini ulama yang mensahihkan hadis-hadis tersebut. Dan diriwayatkan dari banyak sahabat. Dan hadis tersebut sahih, tidak diragukan lagi. Adapun tidak sahih katanya, karena bertentangan dengan kenyataan. Sebenarnya bukan bertentangan dengan kenyataan. Tapi dia tidak memahami hadis tersebut.
Iya. Kalau hadis tersebut sahih, tidak akan mungkin bertentangan dengan kenyataan. Sebagaimana tidak akan mungkin satu hadis dengan hadis yang lainnya itu bertentangan. Kalau sudah dikatakan di dalam satu hadis, maka pasti itu akan sesuai dengan kenyataannya. Sebab Nabi SAW tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kenyataannya, kata orang ini, bahwa umat Islam katanya di dalam hadis disebutkan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sementara dalam kenyataannya lebih dari itu. Ini dijelaskan para ulama dengan dua penjelasan. Yang pertama, bahwa hakikat perpecahan umat, walaupun lebih dari itu, tetapi hakikatnya hanya ada 73. Walaupun namanya berbeda, tapi ajarannya sama. Seperti ada organisasi, misalkan menamakan diri dengan Nasar Tauhid, misalkan. Ini sebagai contoh saja. Atau Majelis Mujahidin. Ini contoh saja. Mereka ini berpecah belah, misalkan. Tetapi pemikirannya sama, pemikiran Khawarij. Iya. Atau menamakan Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Tijaniyah, Tarekat Idrisiyah. Namanya beda-beda, berjenis-jenis, lebih dari satu. Tetapi hakikatnya sama, pemikiran Sufiyah. Jadi, walaupun banyak kita lihat, banyak organisasi, banyak umat terpecah belah, kelompok ini, kelompok itu, tapi kalau mau dikumpulkan semuanya kembali kepada 73 golongan. Dan 73 golongan ini disebutkan dengan detail oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Talbis Iblis. Ini yang pertama. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama makna 73 golongan. Itu bukan pembatasan. Bukan suatu pembatasan. Tetapi menunjukkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Demikian penjelasan para ulama. Jadi jangan kita gunakan akal kita untuk menolak hadis-hadis atau mendaifkan suatu hadis karena bertentangan dengan akal pikiran kita. Tetapi cari penjelasan para ulama hakikatnya seperti apa maksud hadis tersebut. Jangan sok pintar untuk memahami hadis mengandalkan akal pikiran kita yang lemah. Apa hikmahnya bawa pengikut para rasul dari kalangan orang-orang lemah? Hikmahnya, seperti telah kita jelaskan dalam pembahasan Nasailul Jahiliyah, adalah untuk ujian bagi orang-orang yang kuat. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyakulu ahaulai manna Allahu alaihi min bainina alaysallahu a'lamu bisyakirin alaysallahu bi'a'lamu bisyakirin. Kata Allah, demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga berkatalah orang-orang kaya, orang-orang kuat, orang-orang terpandang, apakah mereka, yaitu orang-orang yang lemah yang telah mendapatkan hidayah, adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di antara kami? Maka mereka menyombongkan diri, mereka menganggap kenikmatan harta, kekayaan, jabatan yang Allah berikan kepada mereka adalah tanda kecintaan Allah kepada mereka. Ini hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalilnya makan sahur yang belum habis dibolehkan diteruskan sampai habis walau azan sudah berkumandang? Setelah kita jelaskan hadisnya dhaif, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr."
makan dan minumlah sampai terbit fajar. Makanya jelas, kalau sudah terbit fajar, walaupun sedang makan dan minum harus dihentikan. Kalaupun hadisnya sahih, dijelaskan oleh para ulama, itu ketika kita belum yakin dengan azan yang berkumandang. Karena terkadang muadzin itu buru-buru dia, ya. Atau dia salah waktu, dia sudah azan duluan padahal belum terbit fajar. Maka kalau kita belum yakin, boleh kita teruskan sampai benar-benar kita yakin. Wallahu a'lam. Ustaz mohon diulangi jawabannya, jika istinsyak dalam wudu air belum sempat masuk dalam hidung, apakah boleh diulangi? Kalau boleh berarti termasuk pada hitungan kumur yang keberapa? Boleh diulangi untuk istinsyak saja. Kalau berkumur sudah masuk, berkumurnya sudah, tidak perlu diulangi. Apakah saudara tiri termasuk mahram? Saudara tiri termasuk mahram, baik sebapak maupun seibu, kecuali anak bawaan. Ya, misalkan ada duda punya anak, janda punya anak, kemudian menikah. Anak-anak mereka ini bukan mahram, karena tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan mahram sedikit pun. Tapi kalau sebapak atau seibu, maka ini mahram. Mohon dijelaskan tentang orang yang ziarah kubur, yang dengannya ia bertawassul kepada orang mati dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja larangan ketika ziarah kubur? Orang yang bertawassul kepada orang mati dengan berdoa kepada orang mati tersebut dengan anggapan doanya akan diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kesyirikan, syirik besar yang mengeluarkan dari Islam dengan kesepakatan seluruh ulama. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Dan Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina." Kita perhatikan ayat ini, Allah perintahkan berdoa kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah melalui perantara wali fulan atau perantara nabi dan orang-orang saleh, tidak. Tetapi berdoa kepadaku. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah secara langsung, berdoanya dengan perantara, maka dia akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, walaupun dengan tujuan hanya sebagai tawassul agar diteruskan kepada Allah, berarti ia telah beribadah kepada selain Allah. Jadi, menjadikan perantara orang yang sudah mati untuk berdoa kepada Allah, ini adalah syirik besar, dan ulama seluruhnya sepakat bahwa itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.